Padahal jadi iblis ini, ini statement iblis ini, iblis ini ngomong dengan tegas. Faida sakio ahadhum, akhdna bihizamatihi, fakudna haythu shi'na, wa amila bima ahbabna. Padahal kan kita malaikat kepentinganmu ki apa? cowok dia mendemnya apa? Lo sekali uang itu gelem mendem, pesto langsung bun bunannya kak jaga. lu ngerti bun-bunan apa? sempurna, beri bun bunannya kak canda langsung kak tuntun kak gawa ini nyapu saudara-saudara banseri lagi gula iblis mau belen oh nah, <laughs> <laughs> nah aku ya ngerti, ngerti ya aku ya lugu nih kayaknya ya iya Lewong no, iblis iblis lo tenang tenang aja. Ya. <laughs> Pengamannya tak koi nyapu aku dia bingung ya. Betul Sepatunya atas, pak. Sama ini pak, sengati-hati melakuin, ngapurnya. Lagu mu aduh itu kan tidak pantas, tuh. Wung kiai itu sepatu masuk itu aduh, ya. Kalau itu tidak dapatnya jaduk, ya. Hah, saya kata. Ya. Itu bahaya saya, tuh. Nah, ini kan seperti itu. Bayangkan, saya kata. Isinya apa, aku muni aduh, mergo ditik, ambil pengawalnya itu, ya. Kulit-kulit. Hah, saya kata. Tapi itu kuat mengumpet, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan apa ya? Sepotong tentang pokoknya intinya tausiah dan ceramah atau ngajinya Gus Kausar dengan cak percil. Semoga kita dengarkan atau simak sampai selesai. Oke, okay? langsung saja kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Gus kau sat poso ke kediri. Wes balik mana nih <tuh> urusan teman-teman mau? Gue gue teman-teman lah wes. Ah, urusan teman-teman. Gue lama temen gue aku cakap cerita masalah iblis mau. Iblis itu. Suatu ketika kakek malaikat dilokno, no. makhluknya pangeran makhluk yang pengiran sung dilindungi oleh pangeran. Kowe yang gudo model biaya kaiso kowe. Iblis sih santai aja. Gak Aku tetap yakin menungsoe ndelok gawan bayine iku mesti tertarik dengan tiga hal. Nawa sing pertama urusan dem-deman, sing kedua urusan ga iso jaga emosi, peng telu arep kak gawe menungso iki dadi wong sing paling bakhir, paling medhit, paling iman ngetokne apa sing dicekel. Hmm. Ojuk, ah, um, ah, ah, eh, weh, ah, ah, wong wetok, nomasa, gung. Doh, kok iso ngarani, kok wong wetok, Wong wetok, lho, tuku emas, nomasa, konetul, lho, ah, ngeli, raupur, ras tuku, iya. tuku, aneka, lho. Eh, kak omongi. Napa? Eh, kak jawab, se, omonganmu, weh. Beri, Lek wong wedok dua watak ngoni, kok api? Loh. Syarru khisolirijal khairu khisolinisa. Semua karakter-karakter yang sangat buruk dimiliki laki-laki itu menjadi karakter yang sangat penting dimiliki oleh perempuan. Contohnya kalbuhli. Ida kana ah bakhilatan malaha wa mala zaujiha. Bujo wong wedo, itu penting rodok bakhil. Ojo biar-biar, ojo terlalu loman. Sebape supoyo dee ison duwe simpenan ison jogo bandane bujuni ya ison jogo cekelan sendike iko bujuni. Penting. Tapi ini uang lanang sampai duwe watak bakil pancen wa, wayainalkin, Pak Wi. Loh, saya setu. So, berikiri ini enten tiang lanang sendike bakil, Mbak Ten. Berikiri, Pak, kan maju dambil contoh. Loh. Lewong lanang gak oleh bakhil. Artinya apapun yang ia miliki. Kayak awakmu jil misale, ke mambengi kan diundang kapolri to mambengi. Nggih. apa kapolri dawuh kok mbek aku. Nggih. Gus, di sini dulu karena besok malam ada wayangan. Wah, ternyata ono saudara bercil. Kan mesti ada akeh iki sangune. Nggih. Ya, ayo ha. Oh iya, sampe bojomu njaluk terus ora mau turuti. Pancen awakmu ya wayahe nalkin mau, Pak. Tapi tak turuti, tenang tak turuti. Nah, De. betul. Tapi sekali dicekel bojomu, apike bojomu mampu memanage itu dengan baik. Atau bahasa lainnya, ya wis rodok bahil-bahil titik gak apa-apa. Rodok pelit-pelit titik pancen apike ngono kuwi wong wedok itu. Tapi nek wong lanang gak oleh pelit. Contoh Yang kedua kazahwi. Zahwi Judes. 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 Wong wedok itu kau judes api, malah api ya wong wedok itu judes. Faidah karena tilmar ahmas huatan istang antukal lima kulla atin pikala min lajinin. Oh cuma mantuk mantu paham. Oh cuma mantuk mantu gak jelas loh. Nah mereka itu mesti jelas itu gue sekali lagi. Maksudnya masih ngono kan mesti jelas nih tuh. Antukal lima Istangkafat kafat antukal lima kula atin pikala min lajinin. Uang lanang itu api itu dari uang seng supel banyak pergaulan banyak komunikasi dengan banyak orang. Tapi uang wedok itu api ega. Uang wedok itu api rotok judes. Mereka uang wedok itu rotok galak judes. Biasanya gampang lumoh jagongan jagongi uang liyo men menlayinin dengan kata-kata yang halus dengan kata-kata yang sopan. Mbak kan lunga-lunga cel -lunga ya. Nggih. kan lunga-lunga lunga-lunga bojomu gak mesti katut. Gye. Lek bojomu terlalu sumeh, terlalu gap ya. Gek kowe sekali metu sekali metu patang dino seminggu bahkan lebih. Ha nah. oh, iya wis. Koe ya. Bosok anjane. Hah? Bujumu ayu lho Mas. Gak huh. nah. ngarep Pak Iteng aman. Lah eh? Ngarep omah Pak karo jijian. enggak lho pep moleh paham to paham 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 nama-nama wes ayo wes kowe dadi kiai sapa ngira ya ngene ngono kuwi nggih jreh nggih jreh iki lek wong lanang banget gak pantese pantes tapi wong wedok iku apike rodok watak jreh mergo lek wong wedok iku kendelen nesu titik moro-moro nyengklak pedah metu dhewe hilang ya <s Kadang2 Arg Lucaranya> rungok no aku pengen yuk gue barang <tuk> loh ya barang sih ya aku barang ini rumah sakit mau tekan di aku malah nyelani loh gara-gara itu iblis itu loh oh iya iblis apa loh aku iblis 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 jadi di antara sesama iblis itu harus saling menghargai. <goy şimdi scenes> <tuk <instantly> <tuk> ah, <tuk penting itu. Yeah. Uang itu ini pak saya nyerita iblis please ya, usah iya. ngomong dem ini teman-teman masalah, teman pertama iblis ngomong ya apa? menungsoi Arab kak gudo nganggu barang sing mendemi, kak jamin sampai kiamat selalu akan ada barang baru yang menarik yang membuat dia kemudian tertarik. Padahal jadi iblis ini, ini statement iblis ini. iblis ini ngomong dengan tegas, faida sakiro ahadhum akhodna bihizamatihi fakudna haythu syi'na wa amila bima ahbabna padahal kan ditakui malaikat kepentinganmu ini opo cowok dia mendemnya apa? loh sekali uang itu gelem mendem pesta langsung bun-bunane kak cekal, uang ngerti bun apa? sempurna, pergi lah bun kak canda langsung kak tuntun kak gawa ini apa saudara-saudara panseri? -saudara lagi gula iblis mau apa? oh, orang nah. <tuh> Ya ampun, aku juga tidak mengerti ya, aku juga tidak mengerti ini ya. Tidak ya, itu berisi-berisi tenang-tenang saja ya. Pengamannya itu, ya ampun, aku juga bingung ya. Aku juga tidak mengerti. Akhirnya, musuh banser saya datang, saya datang lagi. Sepatunya, menghidupkan saya, saya mau lewat. Saya tidak bisa, saya sudah pergi. Saya Bajul itu.

Bayangkan, kayaknya lucu. Bayangkan, kayaknya. Di sini kayaknya apa, aku mau diaduk, <Sarhan> ses, tapi ditukar sampai pengawalnya di sini, aku lucu. Tapi suksesnya gak kuat ngempet, tau. Mm. <Sarhan> ya gara-gara lewat, malah aku malah pengen. Ya, eh, itu harus hati-hati, tenang. Karena awamu sekali mentum, langsung sampai iblisnya dituntun, nglakoni barang-barang lainnya, menjadi ketertariannya iblis. Makanya moga-moga, kita Anak kabeh anak-anak kita gitu, dulur-dulur kita gitu, diparingi selamat dijogo ya Allah taala sangka barang amin alhamdulillah kita dapat hiburan dari cak percil yang juga agaknya sangat menghormati alhamdulillah Gus Kausar juga disandingkan dengan cak percil yang ada di Blitar ini sangat seru. Bajinya pun sangat seru dan lebih rileks. Oke, semoga bisa kita mengambil hikmah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gas.